itu kita syukuri bahwasanya angka 9 yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. PDI juga dapat angka 15, partai yang lain juga mendapatkan angka-angka kursi yang mereka usahakan. Periode kemarin tentu menjadi inspirasi semua pihak. Kalau nanti ternyata kita mempunyai jalan sendiri-sendiri, ya saya sepakat dengan Pak Ketua tadi, kita jaga program saling mengedukasi masyarakat untuk Karanganyar ini yang lebih maju. Acara selanjutnya. Ini yang kelima kali kami bersilaturahmi, salah satunya kali ini. Dulu pernah Golkar datang ke PD Perjuangan, awal Mas Ilyas itu jadi ketua DPD 2 Golkar. Nah ini yang kedua balasan Golkar, salah satunya ya silaturahmi terkait dengan silaturahmi ya membangun bersama selain untuk Karanganyar akan lebih baik. Meskipun jalan sendiri. Berkelanjutan apa? Berkelanjutan itu maksudnya gimana, Pak? Kemarin kan pemerintahan yang kemarin Golkar PDI sudah baik. Karena ini hasil pilkada ini PDI naik menjadi 15, Golkar 9, ada penurunan juga, mestinya ya PDI atau Golkar sendirian di posisi wakil. Ini selain membangun silaturahmi juga salah satunya mengajak demikian. Silaturahmi politik perdana ya, Pak, jelang pilkada ya? Dengan dari Golkar, PDI ke Golkar. Oh iya. Artinya peluang untuk koalisi masih ada ya, Pak ya, untuk masih dengan partai Golkar. Masih politik khususnya Golkar dan PD ini saling berlomba untuk tarik simpati masyarakat dengan elektabilitas. Nanti kalau sudah survei dan sebagainya kan nanti akan ya memang posisi kalah kan pasti bisa menerima orang kedua begitu. Kemarin kan kita koalisi dan kita sama-sama mengapresiasi kinerja masing-masing partai untuk menjaga demokratisasi dan kemajuan di Karanganyar. Alhamdulillah. Apakah ada keinginan lagi untuk berkoalisi di Pilkada Karanganyar nanti? Itu DPP semuanya DPP. Kita ini kan melaksanakan saja apa yang menjadi tugasnya. Artinya masih membuka peluang itu untuk berkoalisi ya dengan PDIP? Kalau DPP membuka peluang ya tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau dari tingkat bawah, Mas, ikhtiarnya seperti apa? Nah, ikhtiarnya kerjasama untuk Karanganyar. Termasuk Bupati dan Golkar juga sama Bupati. Bisa enggak? Sampai saat ini itu surat tugas sprintnya Golkar itu belum berubah. Masih jenengan sebagai wasit kita untuk di calon bupati untuk maju sebagai calon bupati sampai saat ini kan seperti itu. Kalau ternyata saya kan ketua KIM, ketua koalisi kemarin. Nah kalau ada perubahan yang luar biasa perpolitikan tanah air di nasional, bukan tidak mungkin PDI Golkar atau Golkar PDIP, jangan-jangan PDIP juga bisa menjadi calon wakil bupati. Tidak ada persoalan, semuanya kan di DPP. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.